Bismillahirrahmanirrahim, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang dengan sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jampitsus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid Hubungan Media Massa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah IUP PT Timah, di mana satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT.